Hari sudah petang. Jalanan pun nampak seperti hari biasanya. Tak ada warga yang melakukan aktivitas di jalur rumah sepekan belakang ini. Semenjak pemerintah memberlakukan lockdown untuk 14 hari ke depan. Khusus setiap mana pun amat sepi. Orang yang berlalu-lalang pun dapat dihitung tiap harinya. Mereka pun keluar hanya untuk membeli kebutuhan penting, seperti membeli lauk. Kemudian mereka kembali lagi ke rumah. 30 menit sekali, petugas dari Satgas yang telah dibentuk oleh Polres Setiamana berpatroli untuk memantau situasi jalanan agar tak ada warga yang beraktivitas lagi di luar rumah. Saat mereka berpatroli, mereka melihat orang yang sedang berjalan tak tentu arah, memakai kaos jomplang-jomplang dan mukanya kusam. Kemudian mereka pun menghampirinya. Oh, malam-malam, ada apa di Beno? Kuning rumah sempat ya, kok? Para petugas pun merasa yang tidak biasa pada orang ini. Sehingga para petugas menggiring dia ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Hei, kok mau kesak mana nih? Oke, pingdi! Setelah sampai di rumah sakit jiwa, tampak si orang gila senang sih karena bertemu dengan banyak teman.